Wait. Selamat datang di konten ini ya. Kan lo temenan sama gue udah lama. Tapi kan kadang-kadang kita suka nggak ini kan. Suka hal-hal kecil yang kayaknya kita tahu ke orang lain gitu. Tapi kalau buat teman sendiri kayak kita tuh udah sejauh itu untuk nanya hal-hal yang sepele gitu. Padahal mungkin yang bukan teman baik gue tahu gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Iya. Yeah. Oke, okay, kita akan coba tanya ya. Minuman kesukaan? Air putih. Ya dong. Betul, suka juga. Paling sering lu minum dong. Betul. Tapi yang gue suka banget apa? Yang lu suka banget, susu. Betul, itu juga. Oke. Okay. Oke, okay, kita kembali lagi percaya dengan pertemanan ini. Ya, yeah, oke. Okay. Terima kasih, Biko. Gampang nih, makanan kesukaan gue. Nasi uduk. Yes, benar. Sama nasi kuning. Pokoknya itulah buat pagi yeah. hari tuh kalau nasi uduk nasi kuning. Kok SMA gue dulu di mana sih kok? Ciledug. Betul. Yeah. Pas kelas 1. Oke. Okay. Pas kelas 1. Ya, yeah, yeah. Abis itu gua merhatiin lo emang pas kelas 1. Ya. Baik, baik. Dari Depok ke Ciledug agak lumayan ya. Dari kelas 1, abis itu gue pindah kelas 2-nya kok. Sampai lulus gue nggak di situ, tapi nggak di Ciledug. Iya ya, pindah ke Sukabumi. Nggak mungkin. Lounge 78 itu tempat saya dulu, daerah-daerah saya nongkrong dulu. Oh, Jakbar. Iya. Pindah ke Jakbar. Pindah ke Jakbar. SMA saya tahu. Di mana? Nggak tahu? Nggak tahu. Nggak tahu, oke. Okay. Gue berapa bersaudara? Anjing banyak banget ini. Iya. Gua yang gue ingat adalah gue tuh waktu itu pernah cerita abis kita detur ke Jogja apa kemana gitu. Orang kan kalau dari Jogja oleh-olehnya apa gitu kayak lurik, blangkon, terus bakpia gitu. Lu ade gitu loh, tiba-tiba lu dapat, lu kan baru tahu lu punya ade di situ ya kan? Iya. Lu 7 kalau nggak salah. 5 ya, betul itu. Itu lebih ke adenya Rispo sih itu yang ketemu. Iya, cuman kan jadinya ade lu juga kan? Iya, iya. Jadinya. Di antara keluarga gua, keluarga inti gua, siapakah yang paling gua sayang? Nyokap. Aduh, gampang itu ya. Gampang ya. Nama ibu gua? Tante. Bagus. Iya. Oke. Gua sering manggil tante. Oke, okay, iya. Oke, okay, nama bokap gua deh. Om. Sering gua dikasih. Oh, saya. Hah? Saya. Kok saya? Bokap lu sering ngomong ke gua, saya... Gitu. Iya, iya sih. Ya, berapa kali lu ngobrol sama bapak gua. Betul. Siapa nama ibu lu ya? Hah? Nama ibu lu siapa berarti? Menuk? Iya. Menuk pakai kak. Menuk? Iya. Bu Menuk. Iya. Bokap? Firman. Oh iya. Ya, salam kenal Biko ya. Om. mobil pertama gua? Mobil pertama ya? Iya. Yeah. R3. Betul. R3. Itu R3. Makanan kesukaan gua. Makanan kesukaan lu? Iya. Yeah. Kentang sayur. Betul lagi banget. Tapi ada satu lagi. Lu emang pengen gua salah lu. Enggak, ada satu lagi kan, makanan kesukaan kan cuma satu. Nasi goreng. Betul. Wah, ini baru nih. Karena dulu kita bersama-sama setelah mabukan, ya, dan saya selalu pesan nasi goreng. Betul. Brand sepatu favorit. Brand sepatu favorit? Ya. Lu? Iya. Lu pakai mulu nih ya. Dulu tuh sering pakai kayak, bukan Converse, bukan. Macbeth ya? Lu ada sepatu Macbeth ya. Kan? Dulu iya, iya, iya. Mulu ya. Kan? Lu pakai Macbeth mulu. Tapi itu jawabannya bener ya? Itu nomor 2 atau 3 lah ya. Okay. Pertama Adidas gua. Adidas ya, sorry gua. Aduh anjing. Lu juga pernah ngasih gua Superstar lo. Oh iya benar. Oh iya. Bangsat ya.
Ya karena gue gedek sama sepatu Macbeth lu itu anjing. Gak show formal, show biasa. Pakai sepatunya itu mulu anjing. Selanjutnya adalah ulang tahun gue kok. Ulang tahun Uus ya? Lu sering ngerayain padahal ya? Sering kok, tiap tahun, udah 31 tahun nih gue. Karena ada ulang tahun di tanggal yang sama, gak pernah ganti. Iya, maksudnya gue juga sering ikut gitu ulang tahun lu tuh. Rizky Firdaus Wicaksana, September. Itu Cio. Oktober. Enggak, terusin aja. Enggak, salah. Salah, udah. Udah, dia enggak tahu. Berapa? Oke, 23 Desember kok. 23 Desember. Desember, iya. 23 Desember. Bangsat lu ikut mabuk doang, anjing. Materi stand-up terbaik gua. Versi gua. Versi lu? Iya. Ini waktu lu show sama Rispo berarti ini. Bukan yang karena gitu bukan tutup botol, bukan robot, bukan. Bukan. Itu adalah materi-materi yang lu keluarkan karena tidak tahu harus menulis apa kan. Betul. Betul. Materi terbaik lu tuh lu sempet kayak setahun lebih itu lu pakai materi itu terus tuh. Materi orang ngedut sholat. Wah, betul. Iya, gua paling suka. Ya, gara-gara materi itu, gua jadi punya materi orang jantung sholat juga. Oh iya. Karena iya. Orang jantung juga bermasalah tuh kalau lagi jemaah. Suka nyundul itu. Suka nyundul pantat, iya. Mantan terlama gue. Mantan yang gua pacarannya paling lama sama siapa? Pil. Anjing, ini baru temen gue nih. Ini baru temen gue. Oke. Okay, kita sedikit bertambah ya, sedikit bertambah lagi rasa kepercayaan. Mantan terindah gua. Ya ini mah gampang aja. Hampir bener. Wah. Karena aja bukan mantan, udah balikan dia. Ya. Semalam. Pas gue video call lu itu. Iya. Ah bangsat. Rispo belum tahu, nyokap gue belum tahu. Kok yang tahu gue bangsat. Selanjutnya adalah mobil pertama gue apa kok? Yes. Bagus. Agus. Percaya. Aku takkan kemana-mana. Yes Hayat itu, Yes Hayat. Iya. Kemarin sempat patah tulang tuh dia. Iya gara-gara main futsal. Setuju nggak semaca? Karena selain keluarga gue butuh restu juga nih dari lu. Kalau keluarga gue tau lah susah. Oke, gue nanya dari yang paling open dulu. Oke, kalau dari kemarin dari respon gue kan gue juga tidak ini ya, tidak ngasih lu ngomong, gue ngomong apa-apa, gue cuma ya udah kalau lu di situ ya udah, gue kan pengen ngajak lu minum kan, iya. Keluar kan, terus lu nya ternyata lagi sama dia, ya udah gue bilang juga. Itu si Aceh juga ngomong, ih kamu jangan nolak si Uus, nanti Uus mikirnya. Aca lagi gitu. Iya, aca gitu. Oh, berarti saya restuin. Berarti dia ada kesadaran itu. Iya. Bagus. Saya setuju, Miko. Saya setuju. Gua kuliah berapa tahun, kok? Maksimal tuh 7. Betul. Ternyata dari common sense ya. Ternyata dari common sense ya. Boleh. Tidak apa-apa. Tapi tahulah ya. Hal-hal yang kayaknya enggak banyak orang tahu. Terus itu kan karena sebenarnya lu nggak butuh ijazah tapi lu tuh ngotot pengen lulus karena pengen nyelesain apa yang lu mulai juga buat bikin lega orang tua. Betul. Wah ini komplit sekali ya dia ya. Bagus. Ini nih saya suka nih. Warna kesukaan gua. Hah? Warna kesukaan gua. Warna kesukaan lu? Ya. Gak ada kok. Lu nggak punya warna kesukaan lu. Ya sih, gue emang gak mikirin itu sih. Iya kan? Itu. Anjir bener. Itu. Anjir bener. Itu. Lu punya warna kesukaan. Kok ini gak matching sama ini? Ya udah sih, Us.
kan yang penting pakai baju. Iya. Iya, betul gitu. Yang penting muka. Cuma kayak enggak lu enggak ada warna kesukaan. Enggak ada warna kesukaan. Enggak ada. Gua baru tahu ini sekarang lo. Enggak punya lu warna kesukaan. Pas lu kasih tahu gua baru tahu. Oh iya, gua enggak punya warna kesukaan. Enggak ada. Nama mantan gue yang tidak lu setujui. Revi. Wow, Anda teman saya. Anda teman saya. Wow. Minuman favorit gue. Minuman favorit? Iya. Ini kalau lu enggak apa namanya? Lu kan dulu di rumah seringnya adalah beli di luar, jajan di luar. Yang selalu ada tuh es teh manis. Betul sekali. Betul sekali. Yeah. Spesifiknya Leciti gua tuh. Leciti. Iya, yeah, pokoknya es teh manis, pokoknya warnanya coklat-coklat itu lu pasti megang itu tuh. Aduh. Gila. Film yang gua suka kok. Korea. Anjing. Tahu lagi dulu. Oke. Secara spesifik judulnya tahu? Enggak usah mikir ngejokes, enggak usah mikir yang aneh-aneh. Ada murder-murdernya gitu. Memories of Murder ada. Ah, ada, iya, betul. Itu gue suka. Itu gue suka. Iya, Memories of Murder gue suka. Memories of Murder. Bagus sekali dia. Soalnya suka sharing-sharing juga kita film-film. Oke. Okay. Tanggal lahir gue. Nah, ini nih kok. Oke. Okay, klunya Gemini. Masalahnya gue juga zodiak enggak ngapalin. Lu enggak terlalu peduli sama gugus bintang dan kelakuan seseorang ya? Tidak. Karena banyak orang tuh kayak bangsat kok. Misalkan kayak, taruhlah, gue gak tahu ya yang gak cocok, ini contoh aja ya, yang gak cocok-gak cocoknya gue gak tahu. Pokoknya kayak, misalkan, Capricorn itu gak cocok sama Taurus gitu. Terus, tapi pas akhirnya lu jalan sama yang Taurus dan cocok, lu bilang kayak, tai lah zodiak gitu. Nanti pas akhirnya di pertengahan jalan lu putus, bener nih zodiak tai gitu. Jadi kayak semenjak dari situ saya tidak percaya zodiak kan tidak ada. Jadi kayak saya tidak tahu Gemini bulan apa, saya tidak tahu. Oh, ini. Wait ya. Gemini Maret. Salah. Udah salah. Udah salah ya. 24 Mei. Itu bukannya Leo ya? Gemini. Oh, Gemini ya. Oh iya benar. Berarti Mei itu Boris sama Siko gitu. Gue sekarang kalau ngapalin bulannya, udah tanggal tuh udah nggak bisa. Gue ngapalin tanggal temen ulang tahun keluarga nggak bisa. Pokoknya nyokap Juni. Nyokap Juni. Iya. Bokap tuh April. Terus Gilbas Februari. Boris Mei. Bunda Desember. Sio September. Adik gue yang cewek September. Adik gue yang tengah Desember bareng sama gue. Jadi sekarang gue kalau ngapalin ulang tahun temen, bulannya aja. Per bulannya. Bulannya aja. Iya. Ada Mei ya? Mei gue. Mei ya. Oke. Band kesukaan gue. Band kesukaan lu. Lokal apa luar? Lokal dulu deh. Lokal. Noah. Kok jangan nyari band yang emang semua orang udah pasti suka gitu. yang agak lebih gue gitu, yang lokal. 420. Ah, bagus banget. Itu juga lu doyan, bangsat. Karena kita dengerin bareng. Oke, band luar. Arch and Chill. Apa? Arch and Chill. Bukan, itu depannya enggak pakai huruf vokal. Large. Bagus. Itu dia, bagus. Oke. Nama bokap gua. Jauh hari. Gak tau gue lo. Dapet dari mana? Gak tau. Gak asal. Keren zaman dulu aja gitu. Tapi gue pernah Zul Kifli gitu. Zul Karnain. Udah lah. Kenapa bapak-bapak sih? Denny Arif? Bukan. Adit? Bukan. Enggak. Bapak Satria? Aduh, depannya udah bener tuh. Aduh, makasih ya. Susah no. Enggak. Susah bilang no. Ya gitu. Pak, nang nyinte. Ya udah deh. Susah bilang no. Susah no. Bukan. Sapi'i. Nama bokap gue Sapi'i. Sapi'i.
Keluar susu dong. Iya. Dulu SMA gue pernah nonjok temen gue tuh gara-gara sapi, digitu-gituin gue. Iya. Gara-gara itu. Dia ngambil rapot gue terus baca dari bokap gue terus langsung ngeledek gitu. Ya gue pukul aja. Buah kesukaan gue. Buah kesukaan lu, us. Yeah. Pisang. Bukan. Semangka. Enggak usah diurutin ya. Gua kasih tahu jawabannya aja, mangga ya. Mangga. Karena saya orang Sunda. Tapi bener gua suka banget mangga. Gua suka banget mangga. Iya. Enggak terlalu kelihatan tuh sama gua karena enggak ada momen kita makan buah tuh. Iya, maksudnya jus. Kalau gua pesen jus di gua waktu dulu ke rumah lu ke Depok, gua pasti kadang-kadang beli bawa tangga bawa jus mangga, jus yang gitu-gitu, smoothies gitu. Film kesukaan gua. Aduh, yang lu ceritain lu sampai nangis-nangis apa ya? Banyak banget. Iya, lu gampang sih begitu-begitu. Oh, gua sebutin genrenya deh ya. Iya. Yeah. Maksudnya di genre ini gitu. Yeah. Film kesukaan gua di genre ini romance. Iya, itu gua tahu. Yeah. Ya, kalau romance tahu gua. 500 Days of Summer. Wah, cing, itu juga lagi. Ya, betul. Betul. Ya kan? Aduh, betul ya. Ada betulnya, tapi sebenarnya apa jawabannya? Itu juga termasuk, tapi yang gua suka juga tuh Fault in Our Stars. Oh, iya itu. Fault in Our Stars. Iya. Oke. Gua paling suka belanja apa? Baju. Hah? Baju. Wah. Aduh. Temanku memang. Ya karena kadang-kadang orang suka gitu kayak, oh ngapain sih lu beli baju banyak-banyak gitu. Ya karena dulu komika tuh kayak, ya karena mungkin yang dicari jokesnya jadi pada tampilnya pada seenaknya kok. Iya. Lu aja pernah gua tegur kan? Iya, sering. Lu aja pernah gua tegur gitu, kok jangan gitu apa dandan gitu. Apalagi ya? Udah cukup kok. Oke. Terima kasih. Lah ya. Lebih dari setengah kejawab ya. Nanti kita ada skornya kalau. Iya. Nanti kita ada skornya. Film gua yang paling gua suka. Film yang ada lu-nya. Heeh. Yang gua main di situ terus paling gua suka. Komik itu kayaknya. Salah. Bukan. Lu enggak akan tahu. Karena belum tayang. Tapi ya udah syuting. Udah. Udah syuting. Udah. Terus ini di situ peran lu berarti tidak cuma sekedar komika yang disuruh datang H-1 atau bukan. Hari H terus bukan. Kayak ini skripnya sebenarnya enggak ada ya. Oh. Iya. Tapi tolong lucuin aja ya gitu. Berarti bukan gitu ya. Bukan. Berarti lu ikut reading nih berarti. Reading, iya. Ada workshop acting juga enggak? Ih, banyak. Karena gua di situ jadi anak autis, us. Wah, gue jadi anak autis. Ini kapan rilisnya? Kalau nggak akhir tahun ini, awal tahun depan. Oke, kita akan tunggu ya. Itu filmnya My Idiot Brother. Itu yang remake berarti ya? Yang kedua. Hah? Lanjutannya. Oh, yang pertama udah ada? Yang pertama ada, My Idiot Brother. Ini gue main yang kedua. Oke, kita akan melihat acting Viko ya. Iya. Di Viko di... Kayaknya... Lu salah riset deh kok. Kenapa? Lu risetnya masa di RSKO? Itu lah. Enggak. Kenapa lu risetnya di situ? Oh jangan-jangan lu di RSKO untuk riset itu. Ya salah riset aja gitu. Kayaknya banyak orang-orang yang jadi diem itu bukan karena autis, tapi di sisi lain karena nggak make barang ya. Enggak, ini syutingnya tahun lalu justru. Oh justru tahun lalu? Syutingnya tahun lalu. Sebelum kena berarti? Sebelum kena. Oke. Siap. Banyak sekali yang tertebak, kayaknya gue kalah nih.